dan assalamualaikum. Saya Alwani dari Wadah Deli. Sekarang saya bersama nama saya Aman. Dari Aman Koben. Jadi Abang Aman, dah berapa lama dah Abang dalam industri busking ni? Okay, actually band ni dah lama dah, dalam 7-8 tahun sebenarnya. Tapi kita orang, sebab kita orang ni sebenarnya dari satu kampung, Kampung Tengah, Kuchong, kalau mana tahu. Jadi kita orang ni banyak sebenarnya main untuk kenduri kahwin sebenarnya. Jadi busking ni kita orang start selepas PKP ya. So sekarang abang berada di Prison 14 Putrajaya. Jadi selain daripada Prison 14 hotspot Putrajaya ni kan, kat mana lokasi favorite abang untuk berbasking? Oh, kita sebenarnya banyak fokus pada kawasan Puchong lah. Jadi Putrajaya ni pun tak jauh dengan Puchong. Jadi kita ada sini Putrajaya, jadi mana lagi? Sikemangan, Downtown Atmosphere, area-area berdekatan lah dengan Puchong. Jadi kalau saya tengok kat belakang ni, ramai sangat abang punya anggota. Boleh tak kalau abang share berapa orang anggota abang? Sebab saya tadi saya tengok orang nyanyi pun dua orang bertukar. Kita sebenarnya ramai, tapi yang betul-betul 6 orang lah. Jadi yang lain-lain tu backup lah. Macam kenduri kahwin kita kadang sampai 8 orang untuk kenduri kahwin. Jadi untuk basker ni kita tetapkan 6 orang saja. Tadi saya dengar macam banyak lagu jiwang. Eh, bukan lagu jiwang, macam lagu pop rock dulu-dulu. So, adakah itu genre favorite abang ke macam mana? Kita sebenarnya komersial. Kita tak tetapkan pada satu genre. Sebab macam saya cakap tadi, kita main kenduri kahwin kan. Jadi, masing-masing ada peranan. Macam ada yang boleh nyanyi lagu rock. Macam tadi, kita pun ada vokalis wanita untuk lagu-lagu joget, lagu-lagu dangdut, lagu-lagu wanita. Jadi kita ni sebenarnya komersial lah. Lagu dangdut boleh, rock boleh, balada boleh. Apa mesej abang kepada orang luar sana yang mula nak ceburi bidang basking ni? Dunia ni keras dik. Kita macam band ni sebenarnya kena banyak praktis. Jadi orang kata nak ke tahap ini pun sebenarnya lama, bukan sekejap. Kita nak dapat persefahaman tu susah. Jadi macam kita dengar band-band yang top-top pun kadang berpecah. Jadi persefahaman tu penting lah.